bersama Ariel sampai trending 1 di YouTube dan Ariel ketagihan. Mantap. 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 Ya. Kumaha? Ngaco. Apa gara-gara dibully? Hiji dua tilu der. Akhirnya setelah trending bersama Ariel sampai trending 1 di YouTube dan Ariel ketagihan mau ngelucu lagi di Sulpod. Sulpod guys. Kumaha Mang Ariel, sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh. Mantap. Mantap. Mantap ya. Mantapnya Ariel. Mantap benar, mantap. Cerita-cerita lucu masih? Masih. Oke, okay, masih. Oke. Okay, ternyata ini adalah Arisnya. Aris benar. Aris. Tadi awal tertipu tuh karena suaranya agak sedikit mirip. Ris, siapa yang pertama kali bilang mirip Ariel? Kurang gede sebenarnya mana teh? Kurang gede aja. Heeh. Oh. Kuma ngecara nang gede kan, Pak? Kang Soleh? Dahar nu loba. Iya. Lihat ketawanya juga mirip. Yang bilang saya mirip Ariel itu teman. 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 Teman sekolah. Teman sekolah. Oh, awalnya aku mah mana mirip Ali tuh. Terus aya ditelak-telak mana teh si Ariel, kan gitu kan? Tapi emang ini ketawanya juga kamu enggak dibuat-buat kan? Enggak, ini asli. Emang seperti ini. Asli. Mirip sumpah. Wah, ini harus dipertanyakan sama orang tua Ariel ini. Sampai bilang orang tua saya sama teman-temannya. Ini anak siapa ya sampai enggak mirip sama saya gitu kan, sama orang tuanya. Oh, sama orang tua. Iya. Kamu benar. Enggak mirip. Enggak. Karena kamu mirip dengan Ariel itu ya. Ya, begitu lah. Tapi mirip banget tuh kalau misalkan pas ketawa. Ketawa ya? Heeh. Oh, baru mungkin. Tuh mirip itu. Tapi ngefans sama Ariel. Ngefans alhamdulillah, Kang. Ngefans ya. Terus setelah dimirip-miripin gimana rasanya? Dimiripin ya sama Ariel, Kak. Sama teman kan dibilang mirip-mirip cenah. Ya, respon saya sih ya gitu dah. Positif gitu ya. Positif aja gitu kan. Kan yang akhirnya kan dengan dimirip-miripin juga dapat rezeki ya kan? Alhamdulillah. Diundang sini bahkan dapat iklan bareng sama Sopila Coba. Sopila Coba. Terus undang-undang TV-TV ya. Gimana perasaannya? Senang banget. Senang. Pernah ketemu sama Ariel? Pernah. Pernah. Itu waktu di Indosiar. Oke. Okay. Acara mirip idola. Oh, Ariel ada? Ada. Oh, terus gimana? Gimana si Ariel ini? Oh, lu ya, Bro. Bor. Peserta apa? Kedua. Ya. Kirain itu siapa? Senang itu kan? Bilang, "Oh iya, saya kan si Bapak." Oh. Awalnya tuh apa gitu? Tuh apalan gitu kan. Terus apa yang dibahas pas ketemu dengan Ariel? Dia bilang sukses terus. Oh, gitu. Okay. Ariel merasa mirip teh atau si Ariel Naera dimirip-miripin gimana? Ya apalah. Jadi kamu mah kalau kalau misalkan pengen kelihatan mirip ketawa we terus. Soalnya miripnya ketawa pas ketawanya. Gitu. Oh, gitu. Nah, gergas seri dia. Kumaha? Baru mirip itu. Nah, terus setelah dimiripkan dengan Ariel itu kan, otomatis kan tuntutan pemirsa kalau misalkan apapun harus nyanyi dong, karena Ariel seorang penyanyi. 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 Pasti saya disuruh nyanyi itu. Pasti, iya. Kan? Kamu basicnya penyanyi atau? Tukang rambutan. Oh, petani rambutan, petani ternyata. Rambutan. Oh. Asal sedikit-sedikit bisalah nyanyi. Oh, coba dong lagu Ariel saitik, tong panjang ting. Dara jangan kau bersedih. Udahlah, itu. Jadi tuntutan nggak buat kamu harus nyanyi terus ngapalin lagu gitu? Enggak sih bagi saya, enggak kan, enggak jadi tuntutan. Mungkin semua orang karakter beda-beda ya kan. Ada yang suka nyanyi gitu kan. Kalau saya bukan sukanya usaha. Ya maksudnya kan kalau udah orang kan udah tahu nih mirip Ariel gitu kan, mirip Ariel artinya dituntut terus
bisa nyanyi juga gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan momen itu untuk nyanyi juga gitu? Sebenarnya sih pengen sih, takutnya banyak sih orang yang ngebully gitu kan. Oh ada juga yang ngebully? Ada. Ah, coba ceritain kenapa bisa dibully. Lu cina kayaknya gak usah lah, mirip Ariel gitu kan. Berdiri sendirilah gitu kan, jangan meniru orang lain. Padahal kan saya nggak apanya. Bukan ada niat dan keinginan untuk meniru Ali ya, iya, karena orang bilang kamu mirip Ariel, iya. Yang akhirnya mungkin lihat dari foto stasiun televisi ngundang kan gitu. Nah, iya begitu. Kan. Terus apalagi dibulinya? Ariel kena tipes gitu katanya. Nyeri hati tuh udah gitu kan? Ah enggak. Sakit hati enggak? Enggak, saya biasa aja. Oke. Udah biasa lah. Nah sepahit apa? Bulian dari netizen sepahit apa? Sampai itu banyak. Maksudnya yang dirasakan, yuk bulian menikyo-kyo ting sampai gini amat gitu. Oh, itu teh orang selain, Ariel Kertipes gitu. Cewek wae orang bukan. Bukan, maksudnya bulian yang sudah masuk. Kira-kira apa? Apa? Selain itu apa lagi gitu. Terus ada bilang kayak gini. Ini mah Ariel kena apa sih? Wode kan. Ariel kenapa? Wode ngapain kalau bulian tuh kan banyak gua jangan dombleng ada kata-kata kasar atau gimana? Ada pernah? Enggak ada sih kata-kata kasar. Oh, ada. Cuma iya begitu yang tadi bilang. Ariel kena tipes gitu kan. Biasa gitu mah. Wode meureun. Iya, gitu. Kalau dibuli mah kan beda dengan membuat orang tersebut sakit hati kan. Oh iya gitu. Tapi saya mah udah enggak udah biasa gitu kan. Nanggapin kayak gitulah. Ai ngaran asli teh sa Aris. Ngaran asli Aris Munandar. Oh Aris Munandar. Jadi Aris Boris gitu nya. Aris Boris. Ya kan Ariel Boril kan. Jadi Aris itu Boris. Kalau saya Boris gitu. Tapi kalau dilihat ada dua sebetulnya. Mirip pertama mirip Ariel, kedua Sarukan nah, gitu. Iya. Jadi kayak kata netizen itu perpaduan. Oke. Perpaduan Ariel sama Sarukan. Ada yang bilang Sahril, gitu kan. Sarukan Ariel gitu kan. gitu. Tapi kan di TikTok lolobana mah jarang lagu-lagu Ariel kan? Kebanyakannya kan lagu-lagu Sarukan. Kenapa? Ya. Kamu mau lepas dari Ariel? Ya bukan, tadinya kan saya sukanya India gitu kan. TikTokan itu kan saya tanya iseng-iseng kan. Lagu Bollywood kan. Ada yang bilang, "Kang, gak usah nyanyi Bollywood. Lip sync Bully, nyanyi lagu Ariel aja." Akhirnya saya duet sama Ariel. Itu waktu pertama viral. Oh, jadi awal-awal waktu pertama viral tuh duet sama Ariel. Oh, mirip-mirip gitu. Akhirnya viral lah dari situ. Iya, betul. Nah, sekarang akan mencoba jadi Sarukan? Bebas sih bagi saya masih. Oh, bebas. Soalnya karakter ada di saya kabeh. Oh. Gitu. Karakternya ada di kamu dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Oh. Bisa Sarukan? Bisa Ariel. Oh, oke. Tapi pernah memerankan Sarukan? Ada yang ngundang? Enggak sih, banyakannya Ariel. Ya berarti yang berhasil Ariel. Gitu. Tapi di TikTok mana emang Sarukan, ngaco. Apa gara-gara dibully gitu, ku penggemar Ariel, yang akhirnya nggak sayang jadi Sarukan. Ayo hirup mana reka mana sebenarnya? Ada, benar dia kan. Sebenarnya orang naik milih saya gitu kan. Kayak bilang gini, netizen kan bilang. Lu sebenarnya Bor pilih siapa? Ariel atau Sarul kan? Saya bingung. Iya. Gitu kan. Dua-duanya ada di saya semua gitu kan. Masa saya harus jadi siapa gitu kan? Tapi lama-kelamaan muka Anda selain Ariel, Sarul kan lama-lama jadi kayak mirip Cangkudu ya. Tapi lagu-lagu India tahu. Kalau penggemar lagu-lagu India tahu. Sebagian. Coba. Sekarang Anda jadi Sarul kan. Tunggu dekat toye jana sanam, biar hutahe di mana sanam. Udah, gitu aja. Kamu nggak ada keinginan jadi penyanyi? Ada sih sebenarnya. Ada.
Saya punya album dua. Album foto. Lagu, lagu. Lagu. Iya, lagu. 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 Bikin lagu. Bikin lagu. Udah. Berapa? Dua. Dua lagu. Dua lagu. Tapi belum saya rekamin. Serius ya? Serius. Terus kenapa tuh? Belum sempat kan, kan tadi saya bilang cium rambutan. Oh, ini serius ya, benar. Benar serius. Kenapa tuh? Kan sayang waktu pas begitu momen pas terkenal, maksudnya dikenal orang bahwa Anda mirip Ariel, kenapa nggak dimanfaatin itu lagu itu? Karena sibuk pekerjaan kan. Oh, jadi Aris ini lebih sibuk senangnya bertani gitu, iya. Berusaha. Jadi di rumah di Subang. Di Subang musim rambutan. Musim rambutan. Sekarang berhenti kan? Udah buyar lah gitu kan? Buyar rambutan nak. Jadi pasti fokus saya ke YouTube sekarang. Oh. Bikin itu lagu saya. Oh, mau dilanjutin? Mau dilanjutin. Lagu. Ya iya tuh. Kenapa nggak dua-duanya gitu kan? Tani iya, jadi lagu oke iya kan gitu. Sebenarnya sih mau gitu. Pasti capek. Ya. Oh. Capek mah tong hirup. Nah, benar. Kenapa? Maksudnya, jadi kamu tuh pas begitu dimirip-miripin sama Ariel, jadi kamu tuh biasa gitu, nggak ibaratnya mau dilanjutin nih, gue pokoknya gue jadi Ariel biar diundang kemana-mana gitu. Kan ada beberapa yang mirip juga kan, beberapa yang mirip itu. Terus kan ada komunitas juga yang KW gitu kan, banyak gitu. Nggak mencoba ikut ke situ atau gimana? Mau sih, mau ikut ke Asal. Asal? Asal. Oh, belum pernah ke Asal? Belum. Hmm. Mau ikut ke Asal. Mirip? Sarukan apa Ariel? Tapi asli Subang ya, Riz? Asli Subang kan? Asli Subang ya. Nah, awal dikenal mirip Ariel itu duet jeng Ariel di mana? Di TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Tahun sabra? Engsel aya 8 bulanan. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Iya, karena sebelumnya waktu itu sebelumnya juga ada mirip Ariel, suaranya juga suara. Mirip tapi mukanya agak sedikit kurang mirip gitu. Agak menyon dikit lah kalau tapi suaranya mantap ya pas nyanyi. Bagus gitu. Padahal kamu juga suara bagus. Padahal kenapa enggak dilanjutin aja, enggak apa-apa. Jangan oh. Jangan hirau kan omongan netizen mah. Ya. Ya, benar. Iya. Enggak apa-apa. Netizen juga penting buat kita. Benar, gitu. Penting. Jadi, artinya untuk mengkoreksi penampilan kita. Omongan netizen teramenya. Iyalah, kita juga kalau enggak ada netizen, kita enggak nonton walaupun dia secara tidak langsung mereka juga menghidupi sebetulnya buat benar. Kita. Iya kan? Betul. Kita bisa mencerna apa omongan dari netizen, ya kan? Kalau misalkan dibully-bully buat mental kita, ya kan? Itu, jadi penting lah. Jadi sekarang nih setelah pandemi nih kan, pandemi. Rambutan mah jalan, meren. Ayeuna kan geus eueuh. Beakna usumnya. Usumna geus beak, rambutan di kebon. Oh, karena hujan kan? Itu. Yang kena hujan. Karena? Sebeak ya kabeh. Geusan. Oh, kenapa? Perlakuan nek perambutan nang sebarea. Oh, air rambutan anu saha nu bapak? Lain nu bapak jadi petani kan. Petani. Anu petani. Maro. Petani kalau jual rambutan pasti ke saya. Ke saya tawa ke orang tua saya. Gitu. Oh. Pengepul. Ijon, ijonnya. Ijon teh naon? Nya ijon ngijonkeun gitu kan. Pengepul nu karek teh. Oh, pengepul. Beda ini John mah ya. John mah beda gitu. Nah, jadi sekarang Aris ini setelah sempat main iklan terus ke TV-TV diundang kan itu momen ya kan enggak setiap hari gitu pekerjaan enggak seperti itu. Nah, apa yang akan dia lakukan Aris ke depannya nih? Berkarya. 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 Berarti rambutan eureun. Eureun nak, insyaallah. Oh, oke. Okay. Musim teh setahun sekali musim rambutan kan. TikTok mah masih terusnya. Terus. Oh, terus. Ramean gitu kan. Endos tapi sok aya masuk. Waktu pertama IG yang pertama. Oh. Sekarang kan ada yang hack. IG yang pertama. Karunya oke nasibnya nya. IG dihack dan ada yang dihacknya. Sekarang. Jadi berkarya sekarang mah ya. Berkarya. Jadi setelah ketemu dengan saya akhirnya kamu mau berkarya. Berkarya. YouTube mau bikin. Oh, lagu proses, mau dilanjutin gitu kan. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Oh.
Naon judulnya? Mencari Mimpi. Mencari Mimpi. Wow, keren. Benar. Dilanjutkanlah, sayanglah. Gitu. Yang penting malah sukses dalam hal apapun ya. Amin, makasih Kang. Anugerah sebetulnya kan? Anugerah. Iya kan? Anugerah. Tidak disangka-sangka bisa dapat seorang pengijon rambutan, bisa jadi bintang iklan bareng Sophia Lacuba. Coba. Iya kan? Kabayang tuh, kabayang tuh. Kebayang euy, Kang, euy. Lain maksudnya. Sebelumnya terbayangkan kan bisa ketemu sama teu kabayangkan Kang euy. Bener. Asa ngimpi eta mah bener. Asa ngimpi. Itu bener henteu. Heeh. Sugan teh anu kawe gitu kan. Heeh. Oh. Ternyata asli. Asli Sophia Lacuba. Ini sejarah mencatat loh. Bener. Pembeli rambutan di petani bisa syuting iklan di Sophia Lacuba. Keren. Apa yang kamu rasakan? Bahagia. Seneng ya. Artinya sesuatu hal yang tidak terduga ya. Ah, benar. Di sisi lain ada yang ngebully, tapi di sisi lain juga ada rezeki. Rezeki. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Selain sama Sophia Lacuba, sama siapa lagi syuting bareng? Wika Salim. Oh, Wika Salim. Naon? Acara apa? Santuy Semalam. Sama Akang. Oh, iya. Sama Kang Andre. Terus yang lain-lainnya? Mbak apa? Nunung. Mbak Nunung. Oh. Gitu. Yang lain-lainnya enggak ada. Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Oh iya benar. Terus sekarang apa yang kamu rasakan nih setelah melewati hal itu, udah main bintang iklan terus bintang tamu. Ya, kumanya? Selain bahagia apa lagi? Atau enggak gini? Di kampung ya. Sambutan di kampung kumaha? Oh, di kampung ya. Oh, gimana? Geger Kang euy. Bener rame. 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 Terus asik TV euy, jadi artis. Oh. Artis naon sih kurang teh. Tapi orang kampung aya anu ngomong mirip Ariel gitu. Mirip Ariel gitu aya. Aya sih. Tiba heula ge si kurang naon. Mane teh kan mirip si Ariel, tengah guguk ka urang teh, cenah gitu. Oh, ada yang gitu. Tapi seneng ya. Seneng lah. Orang tua gimana lihat kamu masuk TV jadi bintang iklan ke TV mana wae asup eta? Nya, Vanki kan orang tua bilang. Iya budak ngalah kasaha sebenarnya. Warna mirip pian jeung urang teh gitu. Serius? Nya, serius. Syukur aya bapa urang anak saha. Jadi jeung bapa ge teu mirip. Henteu, teu mirip. Kunaon mah? Jeung emak teu mirip. Komo deui meureun nya? Heeh. Urang teh urang sok mikiran Kang eta teh. Hayu urang anak saha gitu kan. Bisa wae mana anak pungutnya. Bisa jadi jiga. Bisa jadi mana Adina si Ariel. Ya, yang penting mah sukses sehat selalu lah Risnya. Amin Kang. Berkarya ya, walaupun rambutan sekarang sudah tidak ada tapi masih ada sesuatu hal yang bisa dilakukan. Lakukan. Ya kan. TikTok juga jalan ya kan. Yang penting kita semangat aja gitu. Betul, yang penting semangat. Riz, terima kasih Riz ya, jauh-jauh dari Subang. Oh. Saya kirain di Tangerang. Beneran. Saya kirain di Tangerang. Ternyata dari Subang. Subangnya mana? Pamanukan, Dawuan? Cikaum. Cikaum teh daerah mana? Purwadadi. Oh, Purwadadi. Purwadadi. Eta mah rek asup ka itunya, Jawanya. Cirebonnya. Bisa jadi sih Cirebon, Pamanukan. Seberapa lama perjalanan tadi? Di jam seberapa sih mangkat teh tadi teh duh pohonnya jam tengah hiji di sana mah 4 jam ya nyampe ke sini teh jam 3 oh 4 jamannya 2 jam lah oh 2 jam oh cepat berarti oh iya aya tol lain namanya ya jalan tol iya jalan tol iya Cipali ya kalau jalan biasa mah pasti macet iya sekarang udah mulai macet oke, Riz terima kasih Riz ya oke. Sukses amin semoga masih dibutuhkan oleh orang-orang ya dalam hal berkarya mirip Ariel. Sekali dia tuh nyanyi lagu Ariel. Sekali dia buka dulu topengmu buka dulu topengmu biar ku lihat warnamu udah kan lah asik biasa kurang boleh 1, 2, 3, rengsek.